Kita selalu melihat kegembiraan orang lain hinggakan kita melupakan kegembiraan yang kita miliki. Mari dengarkan kisah burung gagak dengan burung merak berkenaan dengan kegembiraan. Assalamualaikum. Join saya di Telegram ustazzul.id dan share video ini demi kebaikan. Di saat burung gagak hidup di dalam hutan dan bebas untuk terbang ke mana sahaja, ia merasakan puas dengan apa yang dimiliki. Sampailah satu hari ia melihat seekor angsa yang berwarna putih. Sang gagak merasakan cemburu melihat warna putih angsa itu. Ia pun menghampiri sang angsa tadi lalu memuji dan berkata, "Seronoklah engkau, wahai angsa, kerana warnamu putih dan cantik, sedangkan aku pula berwarna hitam." Mendengar ucapan sang angsa itu membalas, "Aku pun pada mulanya merasakan demikian, tetapi apabila aku melihat burung kakak tua menyebabkan aku jadi cemburu kerana ia memiliki dua warna sedangkan aku hanya ada satu warna sahaja." Mendengar ucapan itu, sang gagak pun terbang pergi bertemu dengan burung kakak tua. Setelah bertemu, ia pun memuji burung kakak tua. Mendengar pujian itu, burung kakak tua membalas, "Tak, ada lagi lebih cantik dari aku, bahkan warnanya lebih menarik dari warnaku. Itulah burung merak." "Oh ya kah? Di mana aku boleh melihat burung merak itu?" jawab burung kakak tua. "Ianya berada di zoo. Kau pergilah ke sana untuk melihat kecantikannya." Dengan semangat, sang gagak terbang pergi ke zoo untuk melihat sendiri kecantikan sang merak. Bila burung gagak sampai ke zoo, memang benar cantik sungguh si burung merak itu. Bahkan apabila ia mengembangkan bulunya, menjadikan semua orang yang melihatnya merasa kagum dan terpesona. Melihat hal tersebut lagilah menjadikan sang gagak merasakan dirinya tidak seuntung burung merak. Ia pun menghampiri burung merak dan memuji kecantikannya. "Hebat engkau, ramai orang terpesona denganmu dan sudah tentu engkau paling gembira dan bahagia dalam hidup ini. Tidak seperti aku, dahlah berwarna hitam. Lepas tu huduh pula." Mendengar ucapan itu, si merak pun berkata kepada burung gagak, "Betul kata kamu wahai gagak. Aku selalu merasakan akulah yang paling cantik dan akulah yang paling bahagia kerana semua orang terpesona dengan aku. Bahkan tiada siapa pun yang boleh menandingi kecantikan. Namun, bila aku bertemu dengan kamu, wahai gagak, aku merasakan kamu lagi untung dariku. Aku tidak boleh bebas terbang seperti kamu. Kehidupan aku hanya terbatas di dalam zoo ini saja. Sedangkan kamu boleh pergi ke mana saja yang kamu mahu. Hidup aku dikawal oleh manusia dan segalanya sudah ditentukan bagi aku. Kamu pula bebas menentukan apa yang kamu mahu. Sebenarnya, kamu lebih untung dari aku. Walaupun warnamu hitam, tetapi kamu tidak terkongkong sepertiku." Mendengar ucapan si merak itu menyebabkan sang gagak tersentap dan tersentuh. Barulah ia tersedar bahawa hidupnya selama ini sangat beruntung berbanding dengan kehidupan si merak. Walaupun ia cantik dan dilayan baik, tetapi ia tidak ada kebebasan untuk menentukan hidupnya sendiri. Cerita ini hanyalah rekayasa sahaja, namun pengajarannya sangat realiti dalam kehidupan kita. Ini kerana ramai orang yang sudah memiliki sesuatu asyik membandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, sehinggakan dia melupakan nikmat yang dimilikinya sendiri, menyebabkan hilanglah perasaan puas hati dan syukur di jiwanya. Biarlah kita sehitam sang gagak, namun bebas dari kongkongan, dari menjadi si merak yang terpenjara walaupun cantik dan bergaya. Syukurilah apa yang dimiliki. Firman Allah, "Waman yashkur fa innama yashkuru li nafsih." Siapa yang bersyukur, maka faedahnya adalah untuk dirinya sendiri. Luqman ayat 12. Ayuh terus kuat untuk mentransformasikan perasaan berpuas hati dengan apa yang kita miliki demi kehidupan ini. Assalamualaikum.